Oke cuy, pagi-pagi nih. Tumben banget kita jalan pagi-pagi nih. Kacau men. Biasa jam segini kita masih santuy. Waduh, berembun lagi, bentar. Biasa jam segini kita masih santai cuy. Ini sekarang kita udah cabut nih. Jadi, ya ikutin aja perjalanan ini. Ini sebenarnya kayak macam daily vlog nih. Pak, lu panasin lagi siapa ya? Kita bawa dua mobil hari ini. Mantul gak tuh? Gue bawa GTR, si Vincent bawa DC mau ngapain nih? Asik pokoknya hari ini. Innova, Avanza, Alphard, nggak tahu kenapa ini banget ya, sensitif banget alarmnya. Yo, what's up coy, balik lagi sama gue si Jepro Car Vlog. Alright, alright, hari itu tanggal 29 jam 8:30 pagi nih. Kacau nih men, pagi-pagi banget nih kita syuting, tumben. Terus si Vincent bawa di situ. Nah, jadi pagi ini gue pengen ada acara nih cuy. Pengen ada syuting teaser buat teasernya kontes di bandara ntar T3AM di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ya cuy. Jadi kita pengen bikin video teasernya dulu. Ntar acaranya Desember nanti. Jadi gue pengen on the way, kita bakal syutingnya di Eduton ntar, Eduton BSD. Jadi gue pengen on the way ke sana sekarang sama si Vincent. Kita bawa dua mobil karena mau di shoot dua-duanya. Gue bawa DC sama si CTR gitu, dan kita pengen nyuci dulu sekarang. Pengen nyuci mobil dulu biar ntar pas syutingnya bersih mobilnya, biar asik dilihatnya. Oke, langsung kita menuju ke tempat cuci aja dulu. Mari pak. Mari pak. Yuk, kasih pak. Kita lihat nih Vincent. Ini audisi sih pendek banget sih. Parah, gak beda jauh sama si Citi ya. Pendeknya sebenernya. Luarnya harus pendek-pendek. Gue juga harus pendek-pendek tapi kacau. Ternyata kalau dilihat dari belakang, audisi chambernya ini banget deh. Chamber banget deh belakangnya, padahal cuma min 3 loh waktu spuring. Cuma kelihatannya kayak miring banget gitu. Jadi kayak mobil stance cuy kalau dilihat dari belakang, padahal tampilannya racing loh. Oke, kita nyampe ke tempat cucian cuy. Oke, lurusin dulu, untung masih pagi jadi nggak antri. Ini gua agak buru-buru sih sebenarnya. Kita cuci dulu langsung, mobil bersih, langsung ke sana cuy. Ntar kita lihat di sana, kayaknya rame juga nih, banyak anak-anak yang datang. Kita lihat aja mobil-mobilnya apa aja yang di sana. Jadi ini semacam kayak daily vlog gitulah, tapi tetap berbau otomotif. Langsung disemprot cuy gitu, gercep abangnya. Nah, kalau lu tuh di sana kok? Gua lagi ke auto part dulu bentar. Nama-nama. Oh, ke auto part enggak apa-apa, nanya doang. Yang datang rame kok? Rame lumayan. Wih, sedap. Asik tuh kayaknya. Ini gua lagi nge-vlog nih. Ini lagi gua rekam lo nih. Serius lu? Serius. Gua udah selesai, si Vincent belum tuh di samping kiri. Cepet ya, cuma 10 menit aja. Kita sekarang mau di lap dulu mobilnya, kita harus turun. Itu si Vincent tuh, dikit lagi kelar. GTR lagi di lapin. Gua ga minta di vakum biar cepet. Oke, cuci mobil udah beres. Udah kelar, tinggal kita langsung menuju Eduton. Tadinya gue pengen mampir ke McD sih, pengen nyarap. Cuman gak tau keburu atau enggak. Soalnya dikit lagi udah mau mulai. Deket sih, dari sini kayak Eduton. Cuman nih, ntar gue lagi hektik sama turunan nih. Ketuk keserot. Sekarang kita langsung on the way aja ke Eduton. Si Vincent di belakang tuh bawa DC. Ini kita udah selesai nyuci. Dan setiap gue buru-buru tuh ada aja cuy yang bikin gue telat gitu cuy. Bangke emang. Dompet gue ketinggalan boy. Selalu, pasti ada aja gitu. Walaupun gua udah on time, bangunnya udah on time, pergi udah on time, pas di jalan tuh ada aja gitu, bikin telat gitu, kampret emang. Ini bodo amat lah, ini dompet gua tinggal aja udah. Sekarang udah canggih cuy, pakai HP bisa segalanya. Jadi, ya udah dompet gua tinggal aja. Cuman segala macem, KTP, SIM, gak bawa. Ya udahlah ya, deket doang kok jalannya. Gua mampirin nomor dulu buat ke BCA, tarik tunai tanpa kartu cuy. Jaga-jaga, dengar dompet gak bawa nih. Bentar, gua tarik tunai dulu. Beres KTM,
cus, langsung ke Eduton. Di lampu merah BSD cuy, tinggal ke kanan nih. Kita menuju Eduton, udah dekat dikit lagi. Dari tadi gue ngeliatin spion, oh di situ ganteng banget cuy, sumpah gak bohong, ganteng banget. Gila. Jadi makin gak tega gue jualnya. Tadi rencananya tuh mobil, kalau ada minat tuh gue pengen jual gitu. Cuman setelah ngeliat makin kesini makin ganteng, jadi makin gak tega jualnya cuy. Ganteng sih, kacau satu mobil. Kalian lihat ya, gantengan Odyssey ya. Tuh men, parah men, ganteng banget men. Kacau men. Hai. Kosong, pajak dikit. Udah lama banget saya nggak ngomong air. Asik. Oke, okay. Itu Eduton di kanan gua, udah dekat lagi sampai, dikit lagi sampai. Mantul. Oke, jalan masuk. Di sini jalan masuknya emang agak-agak berbatu ya, cuy. Nah, itu di tengah-tengah tuh udah ada orang-orang tuh. Oke, kita udah sampai, kita turun dulu. Halo. 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 Gimana nih, Pak? Panas lagi berjemur kita. Sunbathing dulu ya. Oke, jadi ini ada mobil Raven nih, Civic Turbo, ganteng banget. Udah convert Type R, peleknya RG, lihat dong bebekannya padat banget. Mantap. Pen, ayo Pen, review lah. Ayo. Ganteng banget nih. Ini baru, dulu. Baru wrap ya? Baru wrapping. Keren nih warna gitu, aslinya putih nih. Banyak yang bilang blue bag. Ini nyampe Bali loh, ini nyampe Bali kan? Sampai Bali lo kayak gini bawa. Gila, mantap. Settingannya kayak gini, begini belum dipendekin lagi. Segini nih, nyampe Bali, settingan begini. Naik kapal aman, segala macam. Cuma lipsnya doang pas puyong pecah. Lipsnya pecah. Pasti ada. Mantap. Oh, itu si Jericho baru datang tuh. 435. Ini mesinnya apa nih? Mesin gua cuma ganti KNN, remap stack 2. Berapa HP tuh? 245, torsinya 325. CVT aman? Oh. Agak diem ya. Gue juga takut. Mantap, 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 mantap. Ntar deh kita kupas nih. Kita review lah ntar ya, kita cari waktu ya. Sabi nih mobil, keren banget. Ini udah mungkin rame nih, udah ada Polo nyamperin, ada 435, si Odyssey, Expander, Altisnya Bang Devin, terus ada Civic Turbonya si Raven, sama GTR. Ini makin rame, ntar makin rame lagi. Peh, ini apaan Peh? Dari tadi cok, baru nyater gue, dari di apartemen. Anjing banget. Aduh, monyet. Tumpah cok. Aduh coy. Kemarin kan gua habis. Kenapa tuh? Cairan coating cuy, sumpah. Wah. Wih, mengkilat langsung trim gua. Cairan coating pakai tumpah lagi. Laper nih jadi. Kita pulang dulu. Kita cari cemilan dulu, boy, lapar banget, parah. Kita salam dulu apa, Beh? Ayo, coba puterin dulu, Jan. Puterin dulu rem tangannya aja, diinjak bunyi brutal. Oke, kita ke McD dulu, Jay. Lapar banget. Oke, kita lagi drive thru nih. Ini McD Eduton. Tikungannya lumayan menyiksa ya. Lagi mau pakai GoPay? Oh, cash nggak bisa ya kak? Bisa. Oh bisa cash. Oke, okay, cash aja. Pikir nggak bisa, gua kan nggak bawa dompet. Ini orang-orang yang jaga mbak-mbak yang jaga driver ini tuh hebat. Hebatnya kenapa? Multitasking, ngambil mencet, ambil nyiapin kembalian, ambil ngobrol sama orang yang selanjutnya. Gokil sih, gua aja kadang-kadang nyiapin kembaliannya doang aja pusing. Nyiapin kembalian, mencet komputer, ngobrol sama orang belakang. Tuh Pak, kalau gue yang jadi kayak gitu Pak, gue ngomong sama orang belakangnya kembaliannya Pak. Gue kasih 200.000 kemana? Makasih ya. Bukan mau pesan apa? Kan biasa kan? Ya mau pesan apa silakan pesanannya. Iya kembaliannya 64.000 ya Bu. Kebalik. Salah langsung. Lapar banget Boy, parah Boy. Cairan coating lengket-lengket di kaki gue nih. Ah udah kayak pejo ah. Naik Odyssey nggak usah pusing cup holder coy. Di mana-mana ada, sini ada. Di tengah juga ada tuh. Pokoknya udah nggak usah pusing dah, aman semua, aman. Makan coy, makan. Gila lapar banget, parah men.
Kalau masih pagi panas banget ininya. Wah, enak banget pengen rasanya, Pe. Parah, men. Anjing banget. Nah, lagi mulai syuting tuh, ada di depan. Daripada syuting. Kita juga lagi mulai. Kita juga lagi syuting ini. Mulai sarapan. Sarap. Nah, mungkin dari tadi orang gue bilang di awal bikin t-shirt 3M, orang pikir kita kali yang bikin t-shirtnya kali, Pak ya. Dipikir kita kali yang syuting t-shirtnya. Iya, Kepel lagi. Gua lagi. Kepel lagi suruh nyuting lagi. Bisa di buat event. Banyak tiang tuh bisa lu. Enggak pakai drone deh, Pak. Tiang panjang sama pakai drone. Bisa geter dikit paling lah. Paling 5M lah bayaran gua. Langsung fix bagus tuh. Kita udah mulai sarapan nih, sarapan. Panas banget, men. Oke, Bro Jorgi datang tuh, M2 Competition. Mungkin. Do, gue jadi brand ambassador Pelangi Print, boleh gak, Do? Boleh, boleh. Apalagi cuci sepatu gue juga boleh. Weh, Bro Jorgi datang. Ganteng banget, ganteng banget. Keren ya. Lagi. Mau nge-drip emang? Enggak, saya mau nonton. Oh gitu. Udah datang nih Bro Jor nih. M2 Competition, cuy. Seri 3, sama 36 Albert. Wah, ganteng-ganteng nih. Bisa nari-nari nih mobil-mobilnya nih. Bisa nari-nari di sini, gokil ya. Sedap. Nah, kita lihat pada ada yang nge-drip nggak? Kita lihat aja ntar. Ntar gue pengen ngerasain di dalam M2 nih. Oke. Bang. Hah? Angle lu bisa gede kan? Bisa sih harusnya. Ya udah lu puterin gua aja. Wah, siap. Pengen keset-keset. Gua belum pernah nih, coba-coba nih. Coba aja udah. Sekali doang sih kemarin. Mau pengen lagi gitu. Yang penting asikin lagi ya. Yang penting asik aja. Ini udah traction dah. Oke. Mantap. Coba kita lihat ya. Coba ya. Angle gede. Hajar. Asik banget ya. Susah aja. Itu sampai sekarang juga belum bisa. Coba lagi yuk. Ayo hajar lagi. Nagi nih. Anjir. Aduh. Wah. Asik banget. Gimana? Asik banget. Cuma bikin angka 8 susah, susah ya. Susah switching-nya. Dapat enggak? Dapat enggak? Ban gua lihat dulu anjir. Pasti dekol. Oh, sih tahu. Gokil. Anjay. Wih, keren. Ya, gua pengen bikin angka 8 susah anjir. Susah banget gila. Jalan lagi ya. Sadis. Anjir, lihat ban gua anjir habis enggak? Masih jauh ya? Tebel banget, Bang. Masih tebel. Lama, tebel, hajar. Tadi masih bisa lama. Coba switching nih kali ini. Hahaha.
kelilipan jar. Kelilipan gua. Kelilipan jar, kacau jar. Udah nggak enak anjir. Udah kepanasan banget. Udah kepanasan. Licin ya? Banget ya. Mas, licin banget anjir. Gua puyang. Cuma gua kelilipan dah. Ya. Bentar gua turun. Kelihatan enggak kawatnya? Keluar. Hah? Keluar. Serius? Sumpah. Serius. Habis bannya. Habis. Lihat deh, Bang. Kata lu masih banyak sih. Ini gua kelihatan tadi di sini enggak tadi keluar jar. Keluar habis banget. Oke. Oke, kelar. Kelar. Habis ya. Udahnya habis. Poinnya udah enggak ada lagi. Gua enggak bisa pulang kalau. Keluar menang. Ebert, Ebert, ayo, Ebert. Ebert, lu di dalam. Hah? Lu di dalam. Ebert. Gua di depan deh kali ini. Ya udah, mabok parah gua. Mabok parah gua. Kacau. Hari ini kita siksa mobil. Ebert, Ebert, Ebert. Ntar turunin velg lu. Iya, iya. Ayo, ayo. Aku mau Dufan. Ya, silakan. Ini kehajar lumayan imbel. Iya, kan. Ini dia. bakar duit bikin asam gua kapan jadi nih jadi paling cepet nih bahaya bayar Jil Armitrix nih siap ber kok jadi pengen cepet kelarin ya iya kan makanya dibilangin ini tuh mainan Hot Wheels misil car ya yuk ulo fin lagi. Yo. Iya. Cuy, gua lagi di dalam M2-nya Jorgi nih. M2 competition cuy. Ini bukan M2 biasa tapi competition. Dan yang canggihnya lagi apa nih yang bikin gua terpukau? Lihat transmisi sini, Peh. Manual, Peh. 6 speed. Ini panas banget kaki gua. Dia manual, cuy. Kacau keren banget sih ini. Dan ini joknya udah diganti nih pakai Recaro sama Bro Jorgi. Jadi banget ya. Ini manual. Ini mesinnya tuh mesinnya M4 karena dia M2 competition. Jadi dia stoknya 420 atau 410 HP gitu. Gua juga kurang tahu ya. Sekitar segitulah. Tapi ini udah di-refresh sama Bro Jorgi, lihat tuh. HP-nya jadi 525. 520 HP-nya. Torsinya 773. Hah. Kayak mobil diesel, coy. Tuh, lihat dyno seat-nya. Udah hancur sih, tapi ini masih kelihatan kebaca nih. HP-nya 520, torsinya 770. Gila. Ini mobil udah kayak mobil diesel torsinya. Dan wah, keren banget sih. Ini mobil keren banget. E36 mau tukar. E36 suruh tukar ini. Nah, kalau tukar guling gas sekarang deh, Pe. Jorgi mau enggak ya? Tanya coba. Kita gas dikit kali ya. Wow, keren, 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 keren. Ganteng banget, pengen nyobain tapi enggak enak lah ini orang. Takut. Entar Iwano enggak pulang kan ninggal mana. Mantap sih ini mobil, joknya sih keren banget, Peh. Bucket loh ini. Tuh. Ganteng banget. Handbrake juga manual nih. Cocok buat nyesot, dan yang paling keren nih ininya, gearboxnya manual nih, keren banget. Dan yang gua salut lagi, koplingnya coy. Bener-bener lembek kayak kapas, kayak wuling. Kayak wuling, sumpah, bener. Lembek banget. Short shifter terus. Wah, ganteng banget nih mobil. Keren, keren, keren. Cuy, tadi Bro Jorgi kan ngesot-ngesot bareng gue tadi dalam mobil. Kalian lihat deh bannya sini, Pak, kamera, Pak. Baru bentar nih, bannya langsung habis setengah, langsung habis, cuy. Tuh kelihatan menangnya, kacau enggak? Separah nih. Biar kayak apa, Rais? Wah, lu mau, Pak? Coba, Pak. Coba. Wah, seger enggak? Glowing. Panggil Bang Devin, panggil Bang Devin. Bang, Bang. Ini, Bang. Udah lihat udang rebus. Bentar, bentar. Nah, pakai ini nih. Mau pakai ini. Kayaknya oh, semprot bang. Semprot bang. Coba nggak bang? Dipakai nih. Nah, coba bang. Merem bang. Merem. Ah, woy, biar glowing. Seger banget. Seger banget ya. Oke, sekarang kita mau rolling shoot nih ke depan bareng sama Bro Jericho sama Bro Jorgi. Ini ada 435 sama M2 Competition. Chase car-nya pakai VW Polo di depan. Ini buat teasernya T3 AM, 03 Auto Modified. Jadi
Tadi kita udah habis foto-foto, habis bikin video rolling, habis bikin video driftingnya juga buat di teaser. Seru banget. Tadi gue dapat footage juga tuh di dalam M2, asik banget sumpah. Jadi pengen nyobain ngedrift tapi punya orang. Takut guenya. So, ya udah, kita lihat dulu aja proses running shoot-nya. Gue dari tadi ngap banget. Gak oksigen kayaknya. Tadi kita ada trouble gara-gara ban jorgnya habis, terus ininya keluar. Ini gue lupa pakai sih belt jadinya kan, gara-gara udah saking peningnya pala. Ban jorgnya keluar, itunya benangnya, terus nampol-nampol ke body, kelak-kelak gitu. Akhirnya kita udah gunting, kita evakuasi, udah beres. Patroli, ya cuy, sebenernya biasa. Udah lah ya, karena udah aman, karena kita emang udah izin cuy. Tadi dari itunya kan videografernya yang ya, udah izinin. Videografer kita emang udah izin dari sebelumnya, dari timnya T3M tuh udah izin ke BSD untuk syuting di sini. Cuman security-nya tuh kayak nggak percaya gitu loh, kita udah punya izin. Tapi emang kadang-kadang gitu loh, kadang-kadang di iniin, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang di iniin, kadang-kadang enggak. Tapi karena ini 3 mobil kali ya. Tapi kalau kayak waktu itu kita satu mobil aja sih, nggak ini, nggak kenapa-napa sih. Wah, si Julung ngerjain kita emang nih. Emang julung-julung nih. Dikasih bolos tidur gede kita. Gua sih masih oke lah ya. Si Jericho tuh capek banget 435-nya. Akhirnya beres kita dari Edutown. Sekarang gue lagi di rumah temen gue nih, sama Bang Devin, rumahnya si Dika cuy. Akhirnya beres juga, panas banget cuy, parah banget, seru banget sih, asik banget sih. Tadi kita rolling shoot segala macem, terus kita ada drift-drift juga, naik M2, pokoknya asik banget sih. Kalian, menurut kalian gimana M2-nya? Gokil nggak? Komen di bawah coba. Jadi ya mungkin video untuk seru-seruan kali ini gitu aja. Ini videonya mungkin asik-asikan doang ya, konten gue yang kali ini. Ya kalau kalian suka ya cuy jempol ke atas aja, kalau nggak suka ke bawah terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue, dan follow Instagram gue ada di sini. Sip, oke, jangan lupa cuy Desember ntar T3AM buruan daftar kalau yang pengen ikutan. Kalau yang pengen nonton datang ntar ya Desember. Info lebih lanjut ntar akan gue infoin di Instagram. Jadi siap, thank you for watching, see you in the next video, bye bye.